Permintaan maaf Randy tak mempan, Lady Nayoan siap hadapi sang suami di meja hijau. Permintaan maaf Randy ke Jairnet tampaknya tak menggugah hati Lady Nayoan. Iya, belum lama ini, Randy ke Jairnet muncul ke hadapan publik untuk meminta maaf atas isu perselingkuhan dengan Syahnaz Sadiqah. Lady Nayoan ngotot cerai dengan Randy ke Jairnet meski sang suami sudah mengaku salah dan meminta maaf. Hal ini terlihat dalam story Instagram miliknya Lady Nayoan, yang merepost story pertemuannya dengan tim kuasa hukum, Minggu, tanggal 2 Juli tahun 2023. Dalam unggahan itu, tampak Lady tengah berkonsultasi hukum. Setelah membongkar dugaan perselingkuhan Randy ke Jairnet dan Syahnaz Sadiqah, Lady Nayoan mengaku akan melayangkan gugatan cerai. Hal itu diungkapkan Lady Nayoan saat diwawancarai Maya Estianti di kanal YouTube-nya. Aku sudah menunjuk pengacara untuk proses cerainya, sudah tanda tangan surat kuasa. Aku juga sudah infoin tentang ini ke suami, kata Lady Nayoan dalam wawancara tersebut.